Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi di YouTube channelnya Resep Mama Fatih. Seperti biasa, di video kali ini aku bakal share ide bisnis yang pastinya menarik banget dan lagi hits abis. Tonton video ini sampai habis dan jangan di skip. Mari kita buat sama-sama. Langkah pertama, kita siapkan beras 600 gram, kemudian kita masak. Selanjutnya, siapkan wajan yang sudah diisi air, kemudian masukkan 5 butir telur. Lalu kita rebus selama 15 menit, dan ini dia telur yang sudah kita rebusnya. Kemudian kita potong di bagian tengahnya menjadi dua bagian seperti ini ya teman-teman. Lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai. Langkah selanjutnya, kita siapkan blender dan masukkan 3 siung bawang merah. Masukkan juga 2 siung bawang putih. Lalu kita tambahkan 7 buah cabai merah keriting ataupun cabai merah besar yang seperti biasa juga nggak jadi masalah, atau mau dicampur juga nggak apa-apa. Kemudian kita masukkan juga 5 buah cabai rawit dan tambahkan sedikit air. Dan langsung saja kita blender. Nah ini dia hasilnya yang sudah kita haluskan. Selanjutnya kita siapkan 250 gram ayam. Aku menggunakan ayam dada pilet. Kemudian kita langsung saja masukkan ayamnya ke dalam air yang telah kita panaskan. Rebus selama beberapa menit. Ayamnya sudah matang, lalu kita angkat saja dan buang airnya terlebih dahulu seperti ini ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita akan mulai untuk suwir ayamnya. Untuk caranya bisa dilihat seperti di video. Lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai. Langkah selanjutnya, kita sudah siapkan wajan dan masukkan minyak goreng. Kemudian setelah panas, masukkan ayamnya. Cukup digoreng sebentar saja dan jangan terlalu lama. Nah, kira-kira ini sudah cukup ya teman-teman. Langsung saja kita tiriskan terlebih dahulu. Lalu masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Dimasak hingga aroma bawangnya sudah mulai tidak tercium lagi. Selanjutnya kita masukkan ayamnya. Diaduk hingga semuanya tercampur dengan rata dan bumbunya benar-benar sudah meresap ke dalam ayamnya. Kemudian kita masukkan setengah bungkus ladaku. Lalu tambahkan juga 3 sendok teh penyedap rasa, 1 sendok teh gula pasir, dan tambahkan juga 1,5 sendok teh garam. Kemudian kita masukkan kemangi yang sudah kita cuci bersih. Aku menggunakan kemanginya 3 ikat saja. Kemudian aduk semuanya hingga tercampur dengan rata. Nah ini dia untuk ayam suwir kemanginya sudah matang. Lalu kita pindahkan ke dalam piring seperti ini. Lalu kita sisihkan terlebih dahulu. Nasinya juga sudah matang, namun kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya kita ke pengemasan, dan untuk cetakannya di sini aku menggunakan tin wool ukuran 300 ml. Pertama kita susun dulu telurnya di bagian yang paling bawah. Kemudian susunan yang kedua kita masukkan ayamnya, bisa dilihat seperti di video ya teman-teman. Dan yang terakhir kita susun nasinya, aku masukkan sekitar 2 centong nasi, kemudian nasinya kita padatkan seperti di video. Kemudian kita tuangkan di atas daun pisang seperti ini. Dan tampilannya akan seperti ini, sangat cantik ya teman-teman. Kemudian kita lipat saja di bagian sisi kiri dan kanan, lalu lipat ke bagian bawah. Untuk caranya bisa dilihat dan lakukan seperti di video. Langkah selanjutnya kita kemas ke dalam styrofoam box seperti ini ya teman-teman. Lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai.
Untuk satu resep ini menjadi 10 box nasi ayam suwir kemangi. Dan seperti biasa, untuk resep lengkap, harga jual, dan keuntungan yang kita dapat, aku bakal tulis di kolom deskripsi. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe YouTube channelnya Resep Mama Fatih. Seperti biasa, sebelum undur diri, aku akan coba dulu nasi ayam suwir kemanginya. Dan cara makannya ini cukup dibuka saja lipatannya, kemudian dimakan seperti ini saja, beralaskan daun pisang. Perpaduan aroma daun pisang dan daun kemanginya sangat benar-benar enak, menggugah selera kita untuk makan. Dan ini aku akan mulai mencobanya ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sangat enak. Rasanya benar-benar selera lidah Indonesia banget. Dan juga ini tidak terlalu pedas ya teman-teman. Untuk kepedasannya juga bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, segitu aja video kita hari ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.